Kamuslimin muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dalam kesempatan kali ini adalah hukum acara makan-makan setelah lahirnya seorang anak. Artinya, setelah baru saja istri melahirkan, maka sang bapak kemudian mengundang kawannya ataukah tetangganya untuk acara makan-makan. Nah, apakah acara semacam ini diperbolehkan? Perlu diketahui bahasanya walimah atau acara makan-makan setelah bayi lahir dalam bahasa Arab itu disebut dengan sebutan al-khursu. Al-khursu. Al-khusu adalah way yusna'u salamatil mar'ah wal al khursu didefinisikan dengan makanan yang dibuat makanan yang diadakan pada saat seorang wanita itu seorang ibu selamat dan sukses melahirkan anaknya. Dan kegiatan al khursu ini satu hal yang terkenal di masa masyarakat Arab di masa jahiliyah dan dituntunkan dan dibenarkan di masa Islam. Dalil dalam masalah ini terdapat satu hadis mauquf yang diatkan oleh terdapat satu hadis mauquf dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana diceritakan oleh Mujahid, Mujahid menceritakan perkataan Sahabat Abu Hurairah radallahu anhu beliau mengatakan sebagai berikut Salah seorang sahabat Nabi, sahabat Abu Abu Ghairah radhiallahu anhu mengatakan, al walimah atau hakun wasunnatun. Sesungguhnya walimah atau undangan walimah adalah satu hal yang hak dan satu hal yang sunnah. Faman tu ayah falam, falam yujib. Maka siapa yang mendapatkan undangan untuk menghadiri walimah, fakat asallaha wa rasulahu. Maka dia telah durhaka pada Allah dan rasulnya, yaitu walimatul urs maka siapa yang diundang untuk datang dalam acara walimatul urs, acara makan-makan, syukuran, atau tasyakuran setelah menikah, maka siapa yang tidak datang tanpa uzur, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sahabat Abu Rairah, Radulullah radu Anhu mengatakan, wal khusu, wal iqdaru, wa ada tiga acara makan-makan yang beliau sebutkan, yaitu al khurs, al iqdar dan at taukir untuk tiga acara tiga jenis acara makan-makan ini sahabat Abu Hurairah mengatakan anta fihi bil khiyar. Kemudian sahabat Abu Hurairah menyebutkan tiga macam, tiga jenis acara makan-makan yaitu al-khursu, kuda al-iqdar dan ataukir Al Untuk tiga jenis acara makan-makan ini, acara makan-makan bareng ini, sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu mengatakan antafihi bil khiyar. Anda punya hak pilih untuk datang ataukah tidak datang. Datang jika undangannya cuma undangan satu dari tiga kegiatan tadi datang boleh, tidak datang juga tidak mengapa. Kelanjutan dari hadis ini, Mujahid rahimallahu taala kemudian bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, "Ini wallahi la adri ma mal khursu wal i'daru wa taukiru Mujahid mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan al-khursu, al iqdar dan at taukir. Kal maka sahabat Abu Ghairah. radhiallahu anhu mengatakan al khusu al wiladatu. Al khusu adalah acara makan makan setelah lahiran. Wal iqdaru al khitanu. Sedangkan iqdar adalah acara makan makan karena baru saja mengkhitankan anak. Wa tawkiru arrajulu yabni adara ad Wayan wa ja to Sedangkan tokir adalah seorang membangun rumah di satu perkampungan, lalu dia membuat uh, membuat membuat rumah baru di satu perkampungan atau beli rumah baru, lalu dia menempatinya, faejaalu toa am, kemudian dia membuat makanan. Setelah itu dia undang tetangga tetangganya untuk hadir menikmati makanan tersebut itu yang disebut dengan taukir fahum bil khiyar, maka siapa yang mendapatkan undangan satu dari tiga hal ini undangan makan-makan makan karena habis melahirkan atau acara khitan atau karena menempati rumah yang baru kata sahabat Abu Abu Ghairah anhu bil khiyar, siapa yang dapat undangan maka dia punya hak untuk datang dan tidak. Insya jau wa insya u adu. Jika mereka mau, orang-orang ya dapatkan undangan itu, boleh datang. Datang satu hal yang baik, tidak datang, hukumnya juga tidak. Mengapa? Hadis ini adalah hadis maukuf, diatkan oleh atau berani dalam mu'jam A'usab. Maka, Berdasarkan perkataan sahabat Abu Rairah radhiyallahu anhu ini maka tidaklah mengapa orang yang baru saja dapat omongan baru sehat anaknya normal ibunya juga sehat dia buat acara makan-makan undang teman atau undang tetangga ini satu hal yang diperbolehkan dan tidak dilarang demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini.